Majuan lagi, Pak. Sip. Pak Mar, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana untuk acara ini, karena disampaikan Pak Sandi kan untuk Gen Y dan Gen Z sangat memiliki ini yang besar untuk besok pemilu 2024. Itu apakah nanti strategi yang disiapkan secara realistis, apakah juga di ini disambungkan dengan acara hari ini juga akan menjadi target kemenangan mendapatkan suara dari pemilih muda itu tadi, Pak? Izin kamera. Jadi yang pertama pada hari ini diselenggarakan kamera sini Pak. Hari ini diselenggarakan pelatihan kader muda generasi pembangunan Indonesia, di mana GMPI ini menjadi sayapnya Partai Persatuan Bangunan atau badan otonom dari 4 badan otonom yang ada, yaitu ada dari GPK, GMPI, kemudian AMK, WPP. Nah, ini adalah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ketiga. Ini sudah terjadwalkan, tapi juga di samping melaksanakan jadwal untuk pendidikan dan pelatihan yang ketiga ini dalam kaderisasi. Nah, ini juga momentum yang tidak bisa dipisahkan, di mana Pak Sandiaga Salahuddin Uno baru saja telah kita beri amanah sebagai Ketua Bapilu Nasional. Nah, tentu di dalam melaksanakannya tugas Pak Sandi ini tentu akan ditopang oleh adik-adik, termasuk karena GMP itu sebagian besar ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, termasuk yang di luar GMPI dari 3 Banom lagi, itu juga sebagian besar menjadi bagian dari penopang kekuatan pemenangan ketiga, yaitu dari generasi-generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini yang pertama kali tentu ya, untuk GMPI itu Pak Sandi nanti akan melanjutkan pergerakan-pergerakan apa yang menjadi tugas GMPI ya, di samping di GPK Pak Sandi sudah ya, kemudian GMPI, kemudian nanti yang selanjutnya ada WPP dan AMK. Karena ini adalah sayap kita yang menjadi garda di depan nanti di daerah-daerah, khususnya adalah menggerakkan pemilih generasi milenial dan generasi Z. Itu maknanya. Siap. Ya. Untuk Pak Sandi sendiri, strategi khusus yang disiapkan untuk nanti bisa mendapatkan suara dari kelompok muda ini seperti apa? Alhamdulillah, syukurillah, setelah pulang dari Tanah Suci, saya langsung menjalankan tugas, di mana tugas Bapilu ini tadi adalah mencoba meraih target 11 juta suara. Dan kalau kita lihat komposisi dari data yang dirilis kemarin oleh KPU, bahwa pemilih muda, generasi Z dan generasi Y ini adalah mendominasi. Oleh karena itu, kita akan gunakan strategi khusus untuk mengupas apa yang menjadi harapan dari generasi muda ke depan. Dan ternyata generasi muda pembangunan Indonesia ini juga merepresentasikan poros percepatan pembangunan yang fokus pada bidang ekonomi. Jadi tadi kita buka mengenai peluang usaha dan lapangan kerja, dan teman-teman GMPI cepat menangkapnya. Kita juga dorong bahwa GMPI akan memastikan harga-harga bahan pokok stabil, biaya hidup terjaga, inflasi terjaga di tengah-tengah gejolak ekonomi global. Dan ketiga adalah penggunaan dari pola komunikasi yang dekat dengan anak-anak muda, itu yang akan kita gerakan. Dan saya melihat potensi yang luar biasa dan saya sangat optimis. Sekarang mulai bergerak, kita akan 3G, gercep, gerak cepat, gerak bersama, dan aspor. Pak, soal Pak dari Tanah Suci kemarin, Pak, satu pesawat sama Pak Ganjar, apa aja? Nah, itu pada Allah ya. Jadi presiden, pertama saya tidak merencanakan pergi haji sekitar satu minggu sebelum pergi haji itu mendapat undangan mengikuti simposium akbar tentang haji. Dan kebetulan tidak ada kegiatan yang bersinggungan dengan jemaah dari Indonesia, jadi tidak bertemu siapa-siapa. Tapi ya tadi qadarullah apa direncanakan di bandara bertemu dengan Ganjar, dan
saya memperkenalkan tugas baru saya sebagai Ketua Bapilu, yaitu memenangkan beliau yang karena Partai Persatuan Pembangunan sudah menjalin kerjasama politik dengan PDIP. Dan saat ada tugas dari pemerintah Saudi yang mengantarkan saya memperkenalkan beliau. Insya Allah, dan itu merupakan doa bahwa beliau akan mendapatkan amanah untuk memimpin bangsa ini. Amin. Pak Mardono, ini kan Pak Sandi kan juga sudah menjalin komunikasi dengan Pak Ganjar ya Pak, di tataran bawah nih. Nah ini di tataran dewa-dewa nih, Pak Mardono sudah sejauh apa komunikasi dengan Bu Mega? Iya, jadi amanat dari Rapimnas ya, di mana yang pertama memberi tugas kepada Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi memimpin ya badan pemenangan pemilu, tetapi juga memberi amanah kepada saya Rapimnas itu agar memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden untuk tahun 2024 tahun 2029. Nah, karena ini juga amanah dari Rapimnas, saya selaku PLT Ketua Umum tentu adalah kewajiban konstitusi untuk terus saya perjuangkan. Nah, karena itu saya bersama dengan seluruh komponen kader Partai Persatuan Pembangunan terus akan melakukan lobby-lobby politik agar kiranya amanah itu bisa terimplementasikan, bisa terwujudkan, bahwa P3 bisa memperjuangkan Pak Sandi menjadi calon wakil presiden yang nanti akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo dan juga telah dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi bahwa komitmen Partai Persatuan Pembangunan dengan PDI Perjuangan ini adalah melakukan kerjasama politik, tidak hanya sampai pada sukses pemilu presiden wakil presiden, tetapi juga sukses menghantarkan pesta demokrasi rakyat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga rakyat betul-betul menikmati dari pesta demokrasi itu dan hasilnya kelak pun akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Mardono, kemarin juga sempat tersebar ini tarik menarik antara dukungan Pak Jokowi ini ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Kemarin terakhir Bang Adian mengatakan bahwa dia meyakini Pak Jokowi nanti pada waktunya akan berkampanye untuk Pak Ganjar. Apakah P3 juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Pak Jokowi juga akan berkampanye untuk Pak Ganjar suatu saat nanti? Iya, karena kalau saya itu meyakini itu secara pandangan politik ya, karena deklarasi yang telah dilakukan di Batu Tulis Bogor itu adalah ada Pak Presiden Joko Widodo di dalamnya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya yakini karena Pak Jokowi juga seorang kader ya dari PDI Perjuangan, ya tentu beliau memiliki dedikasi dan komitmen politik sebagai kader PDIP. Namun demikian, karena Pak Presiden Joko Widodo ini adalah milik rakyat Indonesia, ya karenanya sudah barang tentu Pak Jokowi sebagai Presiden Kepala Negara, tetapi juga sebagai kader PDIP. Nah tentu ini akan bisa terkelola dengan latar belakang perjalanan track record politik beliau, tentu ini akan termanage dengan baik ya, bahwa ini tidak berdiri sendiri sebagai kader PDIP, tetapi juga beliau berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak terpisahkan. Sehingga tentu atas nama kader PDI Perjuangan tentu memiliki kewajiban untuk itu. Tetapi di lain pihak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, juga beliau berkewajiban pula ya untuk menjadi stabilisator ya dari perpolitikan nasional kita. Nah, termasuk di dalamnya yang sering disebut yaitu cawe-cawe. Jadi kalau presiden itu tidak cawe-cawe terhadap perhelatan yang menjadi agenda-agenda besar bangsa ini, ya namanya bukan presiden.
gitu ya. Karena itu apapun yang terjadi di tanah air kita ini adalah presiden berkewajiban ya untuk ikut cawe-cawe itu. Nah ini juga tentu ya bagian dari Pak Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekali lagi tentu harus menjaga dan mengelola stabilitas politik nasional kita dalam menghantarkan pemilu ini berjalan dengan sejuk, sukses, ya, kemudian pesta demokrasi yang menjadi idaman bagi rakyat itu juga bisa dinikmati oleh rakyat. Oke ya, cukup gitu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.